Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di hari Senin yang begitu luar biasa ini di Insert Pagi tentunya bersama saya Nanda Omes yang akan memberikan berita-berita seputar selebriti ya. Yang pertama ini datang dari kisah cinta. Yang namanya kisah cinta, ada yang pacaran, ada yang sudah menikah, ada yang lagi PDKT mungkin. Nah, kita selalu berharap untuk berakhir bahagia, walaupun mungkin ada beberapa yang tidak berakhir bahagia. Kita sudah merangkum nih pemirsa beberapa pasangan selebriti yang pastinya kita sebagai fans atau pemirsa berharap untuk wah berakhir bahagia, ternyata harus kandas di tengah jalan. Nah, kira-kira siapa saja? Langsung kita lihat bersama-sama, ini dia liputannya. Cinta memang tak selalu berakhir dengan indah. Banyak juga bagi mereka yang pernah begitu mesranya tampil di muka publik, karena adanya perbedaan hubungan mereka pun harus berakhir dengan tragis. Inilah situasi yang pernah dialami pasangan Yuni Syara Raffi Ahmad, Anang Hermansyah dan Syahrini yang keduanya selalu tampil bareng bernyanyi, Acha Septriasa Irwansyah, serta Dewi Persik Saipul Jamil. Mereka adalah para pasangan artis yang pernah tampil mesra, namun semua itu berujung dengan tragis. Tahun lalu, tahun 2012, Yuni Syara dan Raffi Ahmad yang pernah merajut benang-benang asmara secara resmi menyatakan jika mereka sudah putus atau sudah tak memiliki lagi hubungan istimewa. Sontak saja kabar putusnya Yuni dan Raffi ketika itu membuat publik tercengang. Publik yang selama ini dibuai oleh penampilan keduanya yang senantiasa mesra di mana dan di kapanpun seakan tak percaya kalau hubungan pasangan yang terpaut usia cukup jauh itu harus berakhir. Tragis memang, apalagi jika melihat usia hubungan mereka yang ternyata sudah berjalan selama 4 tahun lamanya. Namun itulah kehendak Tuhan bahwa cinta memang tak harus memiliki. Dan pasca putus dengan Yuni, kini Raffi sudah hidup bahagia dengan Nagita Slavina. Sedangkan Yuni hingga detik ini, ia masih sendiri dan hanya ditemani oleh anak-anaknya saja. Semua kan ada terekam, ada di YouTube dan lain-lain, banyak sekali. Ini sama sekali bukan masalah itu. Saya nggak naif kok. Jadi cuma masalah itu aja gitu loh. Nggak sama sekali. Apapun berita yang beredar sekarang, ya saya pribadi minta maaf sama Yuni kalau memang saya banyak kurang, saya banyak salah. Saya tuh sayang sama Yuni, saya sayang sama Kevin, sama Selu, saya sayang sama mereka. Jadi ya, mungkin saya nggak ada niat ya nyakitin hatinya Yuni ataupun apalagi sampai kemarin kan ada kabar keluarganya Yuni juga tersinggung sama mungkin bercandaan. Kalau saya benar-benar, saya juga sedih banget ya mungkin. Ya, salahnya ya mungkin ada di saya kan. Kemudian
Kemesraan Anang Hermansyah dan Syahrini yang pernah terekam beberapa tahun saat keduanya selalu tampil bareng bernyanyi, juga harus berakhir dengan cukup tragis. Anang yang sejatinya berhasil mempopulerkan nama Syahrini di panggung musik tanah air, secara tiba-tiba saja ditinggalkan begitu saja oleh Syahrini yang lebih memilih untuk bersolo karir. Padahal jika melihat setiap penampilan mereka dalam video klip, bukan tak mungkin keduanya selalu mesra sehingga ketika itu banyak orang yang menyebut mereka adalah pasangan yang serasi satu sama lain. Kini setelah putus, Anang hidup bahagia dengan Ashanti, sedangkan Syahrini masih tetap sendiri dan berganti-ganti pacar. Maksud aku, kalau memang dibilang mau ambil, ambil dari siapa? Ambil dari Loli mungkin. Kan aku selalu bilang kayak gitu karena dia udah pamit ke Loli. Iya, maaf ya Loli, karena memang pas project duet kerja aku diajak kerja sama Mas Anang waktu itu baru launching sama Loli kan. Perjalanan mereka harusnya masih panjang gitu, tapi ya alhamdulillah tapi dua-duanya bisa berjalan gitu. Dan aku juga ya, orang-orang juga pasti bisa menilai lah maksudnya mana yang benar dan mana yang tidak. Sepanjang kita tidak melakukan hal itu, tidak seperti apa yang diberitakan, jadi santai aja. Kalau di atas panggung selalu semangat, selalu all out, rasa-rasanya itu kan bagian dari profesional kerja aku. Jadi kan dimanapun aku berada dan tempatnya pastinya harus selalu all out, selalu entertaining. Karena aku tidak merasa ada apa-apa, jadi santai. Tak kalah tragis dengan Yuni Raffi atau Anang Syahrini, pasangan Acha Septriasa dan Irwansyah yang dahulu pernah berpacaran selama 2 tahun, akhirnya juga memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka secara baik-baik. Pasangan yang dipertemukan lewat film dan lagu My Heart itu putus lewat telepon. Kabarnya putusnya Acha dan Irwansyah dikarenakan keduanya tak sanggup menjalani hubungan jarak jauh atau long distance. Dengan berakhirnya hubungan Acha dan Irwansyah yang cukup tragis, kini Irwansyah menikah dengan Zazkia Sungkar. Sedangkan Acha seperti Syahrini memilih hidup sendiri tanpa kekasih di sisinya. Satu lagi pasangan yang dahulu selalu tampil mesra tapi akhirnya hubungannya berakhir dengan tragis, yaitu pasangan Dewi Persik dan Saiful Jamil. Pasangan yang pernah menikah namun tak memiliki anak ini akhirnya harus menerima kenyataan paling pahit. Biduk pernikahan mereka ternyata harus kandas di ujung perceraian. Namun walau sudah bercerai, pasangan ini masih tetap menjaga silaturahmi dengan baik. Seperti saat Saiful Jamil berada di dalam penjara karena kasus dugaan pelecehan, Dewi masih bisa menyempatkan diri menemui Ipul di dalam jeruji penjara. Kabarnya peristiwa itu sebagai momen CLBK di antara mereka. Pasangan Yuni Syara Raffi Ahmad, Anang Syahrini, Acha Septriasa Irwansyah, serta Dewi Persik Saiful Jamil, boleh saja saling mencintai dan saling memiliki. Namun jika hubungan mereka harus berakhir dengan tragis, mereka pun harus legawa menerimanya, karena yang namanya jodoh memang tak selamanya harus selalu bertemu. Duh, emang gak enak ya kayaknya diungkit-ungkit lagi, dibuka-buka lagi. Tapi akhirnya itulah masa lalu yang menjadi perjalanan hidup. Apalagi public figure, pastinya tidak akan pernah dilupakan oleh fansnya. Bahkan mungkin kalau dulu ada yang bikin fansnya, si ini sama si ini pacaran, bikin fans clubnya. Si ini sama si ini lagi deket, bikin fans clubnya. Selalu ingin jadi yang pertama. Tapi akhirnya semuanya sudah bisa move on. Semuanya sudah punya pasangan masing-masing. Kalau dilihat dari kehidupan pribadinya sekarang, lihat sosial medianya, kita doakan pastinya. Kecuali Teteh Inces kali ya, Princess Syahrini ini kayaknya masih mencari. Mudah-mudahan juga mungkin kalau sudah ada tapi belum diberitakan sama kita semua. Kita doakan aja semuanya sudah move on dengan kehidupannya pribadi masing-masing dengan pasangannya. Thank you sekali lagi. Dan untuk pemirsa, sesaat lagi ini ada kabar dari Rosa yang katanya melakukan meet and greet dengan fans dan juga melakukan penggalangan dana untuk korban bencana alam di Sumedang. Berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di Insert Pagi.